Up. Thank you.
Syak lagi tuh, Dek. Syak. Thank you.
kurang tepat, terlebih tepatnya berbahaya. Berbahayanya di mana kakak? Di bagian ekor. Oke, nih lebih spesifikasinya ada di sini. Pangkal ekor ikan pari ada yang namanya duri. Durinya namanya stingray dan ada racunnya. Racunnya namanya serotonin. Kalau tertancap di kakak penyelam nih, bisa peningkatkan berani ketusuk oleh duri ikan pari, dia bisa lama-lama lumpuh karena racunnya itu mengencar seluruh saraf halus dan juga poros persendian. Kalau misalkan tertancap di bagian dada, itu bisa meninggal dunia seperti terakhir pada tahun 2006 ya. Tapi bu, seperti ikan hiu yang lebih kecil ukurannya ya. Oke. Okay? Dan